terkait peristiwa meledaknya pipa gas milik PT PetroChina International Jabung LTD di Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membuat beberapa orang pekerja lapangan menjadi korban. Pihak PT PetroChina International Jabung LTD menjelaskan, kondisi para pekerja tersebut saat ini sudah mulai stabil dan beberapa di antaranya sudah dilarikan di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan perawatan intensif. Terkait peristiwa pipa gas milik PT PetroChina International Jabung LTD yang meledak di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara dan menyebabkan beberapa pekerja lapangan terluka, pihak PT PetroChina International Jabung LTD melalui Field Manager PetroChina Jabung LTD, Arif Hari Suseno menjelaskan, saat ini kondisi 8 pekerja lapangan tersebut sudah stabil. Ia juga menjelaskan bahwa 6 pekerja lapangan yang menjadi korban atas peristiwa ini sudah dilarikan ke rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Arif juga menjelaskan bahwa pihaknya juga memfasilitasi kedatangan keluarga pekerja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ke Jakarta untuk mendampingi selama perawatan. Ia juga mengatakan bahwa pihak PetroChina juga melakukan pendampingan terhadap 8 pekerja yang menjadi korban atas kecelakaan kerja tersebut. Selain 6 pekerja lapangan yang dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta, dari peristiwa ini 1 pekerja lapangan juga dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Sementara itu, sebagai bentuk perhatian dari perusahaan terhadap para pekerja yang menjadi korban tersebut, Presiden Direktur PetroChina juga telah menjenguk para pekerja yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022. 8 orang pekerja lapangan PetroChina Jabung yang terluka dalam kecelakaan kerja di area NEP 9 saat ini dalam kondisi stabil. 6 pekerja lapangan telah dievakuasi ke Jakarta dan saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kami juga memfasilitasi kedatangan keluarga pasien ke Jakarta agar dapat mendampingi para pasien selama proses perawatan. Tim dari PetroChina Jakarta juga mendampingi proses perawatan para pekerja selama di rumah sakit. Arif Hari Suseno juga mengatakan bahwa hingga saat ini, proses investigasi internal masih berlangsung di lokasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengetahui penyebab dari ledakan tersebut. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.